Hai, namaku Patricia Yora. Aku adalah seorang pilot perempuan yang sudah mengudara selama 10 tahun lebih. Sebagai seorang perempuan, tentunya aku memiliki ketakutan. Jika aku harus punya anak, apakah aku akan bisa full time untuknya? Aku takut dengan profesiku akan membuat aku nggak bisa terus sama dia. Tapi kalau aku berhenti kerja, income-ku gimana? Sampai akhirnya aku menikah, hamil, dan melahirkan anakku di awal tahun 2020. Iya, anakku lahir di kondisi dunia baru saja dilanda pandemi. Dunia penerbangan amat terpuruk. Aku pun segera mengurungkan niatku untuk kembali mengudara. Duh, gak kuat rasanya harus tinggalin anak yang aku sayang di kondisi seperti ini. Seiring berjalannya waktu, ekonomi keluarga pun semakin melemah. Di saat itu, aku juga belum pulih dari kondisi kesehatanku yang buruk pasca operasi persalinan. Sudah 11 dokter spesialis aku kunjungi. Semua nggak ada yang bisa memberi solusi. Aku ini kenapa? Postpartum depression pun akhirnya aku alami. Setiap aku pandangi wajah bayiku, aku cuma bisa menangis. Menggendongnya pun, aku nggak kuat. Kayaknya aku hidup gak akan lama lagi deh dengan keadaan sakit-sakitan seperti ini. Itu yang aku rasa. Sampai suatu hari di akhir bulan Agustus, ada temannya menawarkan produk AFC ke aku. Entah kenapa, aku kok srek ya liatnya. Karena gak enak, ya udah deh aku beli juga paket Ruby. SOP 100 langsung dikirimkan ke rumahku. 2 minggu setelah aku coba minum, bukan luka operasiku yang hilang. Tapi kok badanku sehat banget. Rasa sakit-sakit otot dan susah nafasku berangsur hilang. Aku jadi kuat menggendong bayiku. Aku bisa bermain, ketawa, dan bisa memandikan dia sekarang. Oh puji Tuhan, doaku dijawab Tuhan lewat produk AFC. Ini produk apa sih sebenarnya? Aku pun mencari tahu sendiri. AFC itu apa? Dan semakin aku tahu, semakin aku tertarik dan takjub. Aku tanya sana-sini sampai akhirnya dijelaskan oleh mentorku, Chiveni. Aku pun kaget dengan income-nya yang baru 2 bulan join sudah mencapai ratusan juta. Aku juga mau dong seperti itu. Aku mau belajar. Dari situ aku tonton semua video-video tentang AFC. Aku baca banyak testimoni, aku belajar bagaimana teknik berkomunikasi yang sebelumnya tidak aku kuasai sama sekali. Aku mulai dengan sharing-sharingan di Instagram dan WhatsApp. Semua aku lakukan hanya dari rumah. Dan memang Tuhan membuka jalanku di sini. Kesehatanku dipulihkan, aku pun mendapatkan kembali semangat hidup dan tujuan hidupku yang baru. Sejak saat itu, aku semakin bertumbuh dan mulai membentuk timku sendiri. Dapat konnichiwa pertamaku mulai dari bulan September, dan mulai stabil gak ada bolong dari mulai November 2020 sampai detik ini. Dan yang paling membahagiakan di sini, aku juga mendapat komunitas baru yang solid di tim Doraemon Squad. Kita saling support dan berbagi semangat setiap harinya. I love you all. Hingga sekarang, puji Tuhan, aku udah punya income sampai ratusan juta setiap bulannya. Aku juga sudah achieve jadi samurai dan juga achieve 2 tiket Dubai serta 4 tiket Rusia. Selama aku menjalani bisnis ini, waktunya sangat fleksibel. Benar-benar aku jalani sepenuh hati dari rumah. Meeting dan kerja hanya via Zoom, sama sekali gak meninggalkan anakku. Oh, semua pergumulanku dijawab Tuhan. Di sini aku cuma mau bilang, Tuhan pasti sediakan jalan bagi orang yang percaya dan mau berusaha. Terus berjuang yuk, teman-teman. Jangan menyerah. Kita ukir sejarah di hidup kita masing-masing. Semangat!